Oknum anggota polisi naik pitam setelah mengetahui ruko miliknya dibongkar petugas di kawasan Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satpol PP membongkar ratusan lapak tersebut karena berdiri di atas saluran air. Saya juga polisi, kalau nangkap saya harus punya prosedur. Ada nggak suratnya kamu? Kita nggak ada surat, nggak ada surat. Warga yang lain pun ikut memprotes pembongkaran ini. Saya lagi sakit. Saya nggak pernah dapat surat peringatan untuk pembongkaran, Pak. Sebanyak 103 lapak pedagang kaki lima di kawasan Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur yang berdiri di atas saluran air dibongkar petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Camat Cakung Alamsyah mengatakan pihaknya sudah melakukan penertiban ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Surat peringatan 1, 2, dan 3 sudah diberikan pihak kecamatan. 2 jam, kemudian yang kedua 2 kali 24 jam, yang ketiga 1 jam. Terhitung sampai hari Kamis kemarin nggak ada reaksi, kita udah kasih perpanjang sampai hari ini, terpaksa hari ini kita tertibkan. Usai dibongkar, petugas akan merefungsi kembali saluran air di kawasan ini yang mampet akibat tertutup oleh lapak pedagang kaki lima. Dari Jakarta, Rio Manik, MNC Media memberitakan.